dibutuhkan Singapura. Telkom Group Indonesia bangun data center bernilai 198 juta US dollar di Kabil, Nongsa, Batam. Wartakepi.co.id, Batam, menjawab kebutuhan pasar negara Singapura yang terhadap layanan data teknologi yang cukup besar. PT Telkom Group bekerjasama dengan Singtel dan Milko Power membangun nutradisi hyperscale data center yang berlokasi di Kabil Integrated Industrial Estate, Nongsa, Batam. Pembangunan diawali dengan groundbreaking yang dilakukan oleh Wakil Menteri BUMN 2 Kartika Wirjoatmojo, Direktur Telkom Group Ririk Ardiansah, CEO Singtel Wan Munyen, dan CEO Medco Power Indonesia Eka Satria pada hari Rabu 21 Desember 2023. Tahap pertama ini investasi sebesar 198 juta US dollar dan diperkirakan akan dimulai beroperasi pada tahun 2024 mendatang. PT Telkom mempercayakan pembangunan data center kedua ini di Indonesia ke anak perusahaan di bawah Nutradisi. Pembangunan data center dengan kapasitas 51 MW tersebut makin menguatkan Batam sebagai digital technology hub yang berada di kawasan regional Sumatera Barat. Pasalnya selain data center memiliki Telkom saat ini juga dibangun data center di kawasan ekonomi khusus KEK Nongsa, Batam. Manfaatnya Batam bisa menjadi teknologi center baru dengan adanya data center skala besar seperti ini, tentu ke depan bisa membawa pemain teknologi untuk memulai operasi di Batam untuk mengsub Singapura market, dan Batam bisa menjadi digital teknologi hub untuk regional, ungkap Wakil Menteri BUMN 2 Kartika Wirjoatmojo didampingi Direktur Utama Telkom Ririk Ardiansah dan Direktur Strategik Portofolio Telkom Budi Setiawan Wijaya usai melakukan groundbreaking pembangunan data center tersebut. Ketika ia dimaju menambahkan pembangunan Nutradisi hyperskala data center merupakan hasil kerjasama dengan joint venture antara Telkom, perusahaan telekomunikasi Singapura Singtel, Medco Power. Telkom memiliki saham mayoritas besar 60%, Singtel 35%, dan Medco Power 5%. Tujuan pembangunan data center ini untuk Singapura market, Singtel merupakan partner lama Telkomsel dan Medco berperan untuk membangun energinya, ungkapnya. Sementara itu, Direktur Utama Telkom Ririk Ardiansah mengatakan pembangunan data center di Batam ini tak lepas dari kebutuhan pasar yang besar, khususnya Singapura. Kemudian data center di Batam diharapkan bisa menyerap potensi pasar yang besar di Singapura. Demikian laporan Warta KPI. Data center capacity dari Singapura, that's why we are also partnering with Singtel. The data center will consist of three campus. It's 17 megawatt, so the ultimate capacity is 51 megawatt. And with this infrastructure ready and close proximity to Singapore, and with the ample land, rich connectivity to many parts of the world, we believe Batam appeal will only increase as a result of land and power constraint in our neighboring markets. And jointly developing this into a world-class hyperscale data center. That Indonesia need to develop infrastructure business data center, of course, in order to encourage the development of digital economy and data sovereignty in Indonesia. For that part, we are ready to support through clean energy for these projects. Ladies and gentlemen, I would like to share a little bit about Medco Power. We are one of the leading clean and renewable power producer in Indonesia. Currently, we own and operate. Perfect greeting from the mayor, chairman of the Batam Authority, Bapak Haji Muhammad Rudi, because they cannot join with us in this ceremony and ask me to come to this event. Bapak Ibu sekalian, ladies and gentlemen, we know that Batam now focus in the development of the infrastructures
So the event today signifies that these three affirmation of them is celebrated throughout the health of week. I think with the program today, we are improving the elevation of the telecom as a group, unlocking the value of the center. Subholding and the telecom discovery is being formed. And also, we are attracting partners such as Singtel and Moto, along with some enterprise to build innovation to serve both the nation and also our neighboring country, Singapore. So I think it's a very excellent program, and I'd like to congratulate. Okay, while we're waiting in here, all the media also can take a picture, but please, all the media. Bangunan yang keberapa Pak data center kita ini di Telkom punya? Ya hyperscale ini akan menjadi yang kedua. Kedua. Di yang Batam pertama ya? Di mana Pak? Yang di Batam pertama. Yang pertama ini sekarang yang kedua. Pak. Lengkap ya Pak Kartika. Oke. So give a round of applause for the first two time. Selamat datang di groundbreaking Nutra Isi Hyperscale Data Center. Alhamdulillah sebuah kehormatan besar untuk kami hadirin board bisa datang ke momen spesial ini dan kembali ke Batam. Selamat datang kami yang datang di sini. Terima kasih banyak dan semoga langkah Indonesia semakin berkembang pesat di masa depan. Amin. Selamat siang semuanya. Yo. Oh, luar biasa ini. Selamat datang kepada Vice Minister Two of Indonesia SGO Ministry, Pak Kartiko Wuryoarmojo. Dan Telkom Group CEO, Bapak Ririk Adriansyah, beserta jajarannya tentu saja juga datang dan selalu sehat selalu. Oh, memang ini tadi Fadli bilang bahwa kita udah lama banget kita nggak kesini, tapi lumayan sekedar merindukan kita untuk
di Batam untuk mencoba makanan laut spesial sini Gonggong tadi malam. Gonggong yang enak itu di mana ya, bapak-bapak, ibu-ibu? Laut. Kayaknya semua sama ya rasanya ya. Ya. Apa sih? Terus nostalgia dikit dengan beberapa lagu-lagu kami yang mungkin buat bapak-bapak, ibu-ibu ini kita seumuran kayaknya ya. Paling tidak seangkatan lah. Sepantaran. Sepantaran ya. Semoga siang ini tercipta sesuatu yang indah.